Sporty People, Anji baru aja ngerilis track terbarunya kemarin dengan judul Bukan Kekasih Sempurna. Hari ini adalah launching music videonya di YouTube. Bukan cuma itu, dia juga live performance di YouTube juga. Kayaknya bakal rame banget yang nonton. Makanya kamu jangan sampai ketinggalan. Bali United FM muterin buat kamu. This is Anji with Bukan Kekasih Sempurna. You are listening to Bali United FM. World of sport, football, basketball, badminton, tennis, MotoGP, F1 and many more. All season, all game, all out. World of sport every Monday and Thursday from 9 PM until 1 AM only on 106.9 Bali United FM. 106.9 Bali United FM. Hari Jumat ini music director kita Testi kayaknya lagi mood banget deh, soalnya playlistnya lagi enak-enak banget. Hujan-hujan di Bali, walaupun banyak yang bilang lagi banyak macet di Mambonjol sampai bypass Ngurah Rai, tapi tenang, ditemenin sama ini adem banget. Buktikan Dia Randini featuring Vidi Aldiano. Dilanjutin sama Paramore with Ain't It Fun. Dua track diputerin buat kamu abis informasi yang satu ini. Ini seru banget, sayang kalau kamu lewatin. Dengerin ya. 106.9 Your Sportainment Station. Beyond Football, Bali United FM. Sport and Entertainment, Bali United FM. You are listening to Bali United FM. Cewek cantik di studio kali ini. Kayak udah ada janjiin, di sini ada Rivia Laksita. Hai Kak. Wah. Nah, kalau single Cardigan ini atau track Cardigan ini sampai sejauh ini udah banyak ya yang mendengar, kalau kamu sempet cek nggak berapa sempet terakhir? Terakhir di YouTube 1,8. Wow. Langsung saja, please welcome Raihan Nur. Halo, 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 Bali United FM. Apa kabar Raihan? Alhamdulillah baik. Mungkin satu lagi Eros Chandra mungkin ya. Eros. Iya, karena itu panutan gua banget sih dalam menulis lagu dan bermain gitar. Seru banget kan ngobrolnya, pengen tahu ada siapa lagi? Stay tune terus di 106.9 Bali United FM, karena tanya-tanya yuk bisa muncul kapan aja. Tanya-tanya yuk, eksklusif di Bali United TV dan 106.9 Bali United FM, your sportainment station. Bali United FM. That was Meiska Dinda with Cinta Sempurna. Ada gak sih menurut kamu cinta yang sempurna? Buat gue sih kayaknya terlalu drama queen ya. Yang benar adalah cinta yang dikompromikan oleh kedua belah pihak. Selagi komprominya ketemu, win-win solutions, dua-duanya gak ngerasa kalah, gak ngerasa menang. Selagi itu hubungan masih bisa tetap lanjut, ya kan? Kalau tiba-tiba dapat peluk-pelukan yang sempurna kayaknya agak gak mungkin ya. Di Indonesia sekarang lagi viral banget kasus KDRT, ya kan? Pasangan yang katanya udah dibilang ini couple goals banget, sempurna banget. Toh ternyata juga ada sesuatu yang terjadi. Ini gak tahu kenapa momentumnya kayaknya lagi pada KDRT ya. Semoga kamu jauh-jauh dari ini. Karena gak cuma dari Indonesia aja, dari luar negeri juga. Kabarnya adalah Angelina Jolie lagi mengungkap detail kekerasan yang dilakukan oleh Brad Pitt di tahun 2016. Udah lama kejadiannya. Kejadiannya adalah di mana di dalam sebuah penerbangan, di pesawat terbang, kata si Angelina Jolie, Brad Pitt dugaannya melakukan tindakan kekerasan pada anaknya juga. Waduh. Emosinya ditahan kalau kamu sekarang juga lagi struggle sama hubungan kamu sama dia. Sebelum melakukan tindakan secara fisik, kamu benar-benar pikirin matang-matang. Yang benar adalah ketika kamu lagi emosi, jangan ambil tindakan, tenang dulu supaya nanti belakangan kamu bisa. Music, sports and entertainment, 106.9 Bali United FM. Rahajang sore semeton sami, pini becik sedurung memputang acara rahina mangkin, ngiring iraga sarang sami ngaturang para maning suksema, majerik ida sang yang widiwase, antuk moncara puja tergisandir. This
Oasis, all time favorites, Bali United FM. Today's hits. Classic selection. Fresh track. Now you can hear all time favorites only on 106.9 Bali United FM, your sportainment station. Kalau kamu udah sampai di satu titik di mana ngobrol sama yang umurnya 20-an udah mulai gak nyambung, waduh dicek dulu. Ini coba ditanya dulu, dulu nonton Krayon Shinchan gak sih? Ini kayaknya tolak ukurnya deh, karena gak berasa Krayon Shinchan udah 30 tahun. Ada kolaborasi yang keren banget sih, ini mau kasih tahu buat kamu abis yang satu ini. Tapi kita mau dengerin dulu Tevin Campbell's with Can We Talk? Bali United FM. Halo bro. Iya, gue udah di jalan sendiri. Pokoknya gue nggak mau tahu. Gue nyampe, lu udah siap, kita langsung berangkat. Ya, ya, ya. Sorry people, kebiasaan menggunakan handphone pada saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi kita loh, serta beresiko besar untuk terjadi kecelakaan. Pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk melarang penggunaan ponsel saat berkendara. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Kamu bisa loh, Sporty People, menjadi pelopor keselamatan untuk diri kamu sendiri dan juga orang lain dengan cara tidak bermain handphone pada saat berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 106.9 Bali United FM, your sportainment station. Bali United FM. Higher, higher, it's higher. We are taking you higher than you ever been. Party on, sporty people, only on Dancing Now. Taking you higher than you ever been. Every Saturday, start from 9 p.m. only on 106.9 Bali United FM, your sport talent station. 106.9 Bali United FM. Kalau kamu orang Indonesia kepala 3-4 gak mungkin gak tahu Krayon Shinchan. Karena masa kecil kita setiap hari Minggu dulu dipenuhi dengan lelucon-lelucon dari Krayon Shinchan. Sekarang mungkin memang lebih jarang ya kan. Anak-anak kita, udah ada anak belum? Ponakan-ponakan kita, ini kayaknya udah mulai agak-agak jauh dari Krayon Shinchan. Ini akan lebih Indonesian friendly lagi, karena kabarnya salah satu karakter web komik Indonesia namanya Tahi Lalat ini akan berkolaborasi dengan Krayon Shinchan. Apakah tanpa alasan? Enggak dong. Coba kita cek umur kita bersama ya. Shinchan ini lagi anniversary yang ke-30 tahun, di mana tulisan dari Yoshihito Usui ini mulai dipublikasikan di tahun 92. Kurang lebih itu, nyampe di Indonesia juga gitu. Ada lebih dari 30 negara termasuk Indonesia yang nonton Shinchan. Sekarang di dalam adegan-adegan Krayon Shinchan muncullah satu karakter namanya Tahi Lalat. Bayangin gimana relate-nya kita orang Indonesia, apalagi membangkitkan memori kita zaman kecil dulu ya. Lagi suruh nonton Krayon Shinchan, disuruh beli mecin ke warung. Sebel banget emang. 106.9 Bali United FM, your sportainment station. This is Bono reporting live from Synchronized Festival 2022 at Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Sporty people, hari ini adalah hari pertama dari Synchronized Festival 2022 yang selalu ditunggu di tiap tahunnya, di mana tahun ini mereka mengangkat jargon lokal lebih vokal, di mana bakal diisi dengan 100 lebih artis favorit dan terbaik tanah air yang datang dari dekade 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai 2000-an, dan seluruh genre musik populer bakal ditampilin nih di acara ini. Untuk hari pertama ini bakal ada Sal Priadi, Pamungkas, Project Pop, White Shoes and the Couples Company, Erwin Gutawa dan Liga Diva, Efek Rumah Kaca, Seringai, Danila, Andin, Souljah, David Bayu, dan masih banyak banget lagi. BTW tadi ada penampilan keren banget nih dari Sal Priadi dan 150 fansnya yang udah nyanyi sambil keliling venue pakai jas hujan biru. Pokoknya unik banget deh. Masih mendung-mendung gerimis, pokoknya adem banget. Untuk sporty people yang belum datang, aku saranin untuk siapin jas hujan, memakai pakaian yang nyaman biar nontonnya makin seru nih. Oke deh, aku baru aja selesai nonton Project Pop, pas banget nostalgia zaman kecil dulu. Sambil mau keliling-keliling lagi nih, sambil nunggu penampilan dari Om Erwin Gutawa nanti malam nih. Bona reporting live from Synchronized Festival 2022. Nantikan update mengenai Synchronized Fest 2022 di 106.9 Bali United FM, your sportainment station. 106.9 Bali United FM. 106.9
106.9 Your Sportainment Station. Musisi cantik Nadine Amizah baru aja lulus dengan satu titel baru. Udah gitu Desember nanti akan bikin eksklusif concert. Sayangnya cuma ada di Jakarta yang temanya adalah ulang tahun. Seneng banget, jadi pengen muterin Nadine Amizah ya. Sini salah satunya yang kalau ketemu Nadine Amizah di setiap banyak musik festival, terus lagu ini keluar, nyanyinya paling kenceng. Kalau udah ada hubungannya sama ibu, itu kayaknya lebih gampang nyampe di hatinya ya. Lagi pengen denger lagu yang kayak gini-gini nih, dilanjutin sama Daun Jatuh with Bungkam, enak nih. Saat ini mungkin kamu bisa stay untuk Bungkam, tapi jangan lupa loh, perasaan yang gak tuntas, ditumpuk-ditumpuk, suatu hari kamu gak akan tahu evolusinya akan seperti apa. Jadi dituntasin aja ya. Sih, hari ini lagi lumayan dalam ya gue. Dua track ini diputerin buat kamu sekarang juga. Stay tuned. 106.9 Your Sportainment Station. Dengar Bali United FM kapanpun dan dimanapun. Update aplikasi Bali United. 24 jam nonstop Bali United temenin kamu sama sederet tracks yang enak bikin kamu mood banget. Selain dengerin di mobil, bisa juga dengerin di handphone kamu. Udah punya belum aplikasi Bali United? Bisa tahu loh semua judul lagu yang lagi kita puterin. Kayak satu ini kan tracknya enak banget ya, tapi nggak tahu nih judulnya siapa sih. Nah, mumpung lagi dengerin sekarang dikasih tahu, ini punya dari Park Drive with Biarkan. Dilanjut lagi sama ini. Naya Horennya emang keluar lagi auranya setelah solo ya. Yang satu ini Nice to Meet Ya. Dua track ini diputerin buat kamu sekarang. Gak usah kemana-mana ya. 106.9 Your Sportainment Station. That was Justin Timberlake with Can't Stop the Feeling. Seneng banget kalau lagi musim hujan gini kamu yang happy-happy terus, karena bawaannya adem terus, atau bawaannya ngomel mulu gara-gara mobil kamu kotor lagi. Semakin dewasa kayaknya semakin susah enjoy sama hal-hal yang dulu kita, kayak misalnya kena splash. Waduh, dulu kalau kena splash air hujan tuh kayaknya seneng banget. Sekarang mungkin lain lagi. Ngomongin splash, wih pas banget. Kenapa kebetulan muterin yang satu ini buat kamu, Public with Splash. Bali United FM. One of my favorite yang satu ini, The Weeknd with Blinding Lights. Ih, enak banget track ini. Yang lain masih banyak tahu. Make sure dulu kamu punya aplikasi Bali United di handphone kamu biar tahu semua playlist yang lagi kita mainin. Udah follow kita gak sih di Instagram @BaliUnitedFM? Karena lagi banyak banget haus hadiah untuk sporty people. Karena di Indonesia, enggak dong, di Bali dong. Di Bali lagi banyak banget acara musik festival. Kalau misalnya kamu gak mau beli tiket buat dateng, nah, incer giveaway-nya aja. Di sana ada banyak, oke? Okay? Sigit Sugiantoro, you should say thanks to me. Terima kasih karena Cindy sudah menggantikan siaran kamu hari Jumat ini. Kalau misalnya kangen sama Sigit, tenang, minggu depan hari Jumat Sigit masih nemenin kamu. Cindy balik lagi nemeninnya hari Minggu. Cie, weekend-weekend tetap siaran dong nemenin kamu. Semoga weekend kamu happy karena Cindy juga happy nemenin kamu. Ketemuan sama kita hari Minggu nanti di mana nah? Di Cafe Del Mar ya kan? Ya enggak? Iya kan? Bener. Dikonfirmasi lagi sama Prima. Anyway, thank you buat kamu yang udah dengerin Cindy tadi atau Cindy yang udah nemenin kamu. Saling-saling lah kita jaga kesehatannya kamu ya. Ciao! Entertainment 106.9 Bali United FM.